Dalam seminggu ini menjelang tutup tahun 2022, harga berbagai jenis cabai di tingkat petani di sentra sayur mayur kawasan agropolitan Sukamantri Ciamis terus bergerak naik. Seperti harga cabai merah keriting naik dari Rp14.000 per kilo jadi Rp20.000 per kilo di tingkat petani. Berikut cabai merah besar, cabai besar TW, naik dari Rp12.000 per kilo jadi Rp14.000 per kilo. Harga cabai lokal Tanjung naik dari Rp15.000 per kilo jadi Rp20.000 per kilo serta cabai ijo, cabai muda, naik dari Rp5.000 per kilo jadi Rp6.000 per kilo. Sementara harga cabai rawit merah, cengek domba, naik dari Rp20.000 per kilo jadi Rp38.000 per kilo dan cabai rawit ijo, cengek tahu, naik dari Rp15.000 per kilo jadi Rp30.000 per kilo. Dalam seminggu ini harga cabai di tingkat petani ada kenaikan yang cukup signifikan. Seperti cengek domba naik dari Rp20.000 per kilo jadi Rp38.000 per kilo dan cabai merah keriting naik dari Rp14.000 Rp15.000 per kilo jadi Rp20.000 per kilogram, ujar Pipin Aapilin, petani cabai sekaligus ketua Gapoktan, Karangsari, Desa Cibeureum Sukamantri Ciamis kepada Tribun Rabu, 28/12. Sekian harga cabai untuk tanggal 29 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.